Informasi lainnya pemirsa, Ditreskrimum Polda Jambi telah mengirimkan tim asistensi untuk membantu Polres Tanjung Jabung Barat dalam mengusut kasus kematian begal yang tewas di tangan korbannya. Saat jumpa pers di Polda Jambi pada Minggu 12 Mei 2024, Ditreskrimum Polda Jambi menjelaskan, sempat terjadi adu jotos antara pelaku begal dengan korban yang menyebabkan seorang pelaku tewas dan satu pelaku lainnya terluka. Dijelaskan oleh Ditreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, berdasarkan dari pendalaman, kejadian ini terjadi pada 30 April 2024, sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu FH dan adiknya sedang melintas di jalan STUD Desa Tamaraja, Tungkar Ulu, Tanjab Barat. Namun naas, mereka dihadang dua orang pelaku begal inisial E dan H yang ingin merampas uang dan benda miliknya dengan cara memaksa dan memukul adik dari FH. FH yang tak terima adiknya berusia di bawah umur itu dipukuli lalu cekcok dengan begal bernama H, sehingga terjadilah aksi duel bak laga film action. Tambah Andri, begal H saat berduel ternyata menggunakan sebilah pisau yang melukai tangan FH karena berusaha menangkis. Kemudian terjadilah aksi perkelahian sengit hingga akhirnya begal E terjatuh, kemudian FH pun mengambil pisau yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari di jok motor. Seketika FH langsung menghujamkan pisau ke tubuh begal H tersebut dalam posisi terjatuh dan begal H pun langsung tergeletak. Melihat rekannya tersungkur, begal E dengan inisiatif menyerang dan terjadilah perkelahian kembali antara begal E dan FH yang kemudian E menghujamkan pisau ke FH yang berhasil ditangkis dan mengenai bagian rusuk kanan E. Perkelahian akhirnya usai, FH dan adiknya pun pergi dari lokasi dengan kondisi tangan FH terluka. Saat ini tim kepolisian setempat bersama tim asistensi Polda Jambi telah mengamankan FH sebagai tersangka guna pemeriksaan lebih lanjut. FH pada awalnya terancam pasal 351 KUHP dengan kurungan penjara kurang lebih 2 tahun penjara. Namun tim penyidik Polda Jambi akan melakukan gelar perkara pada Senin 13 Mei 2024 berdasarkan pasal 49 KUHP yang artinya pasal 351 dihentikan. Kemudian tindakan pembunuhan FH tersebut diartikan terpaksa karena dalam keadaan membela diri, sehingga kemungkinan FH akan dibebaskan dari status bertindak pidana. Hal ini didasari dari pendalaman dan keterangan saksi ahli hukum pidana yakni Dr. Alfi Sahari yang dihadirkan di Treskrimum saat jumpa pers. Kembali lagi untuk memberikan sebuah keadilan yang pasti yang mungkin. Besok, kita berjalan dengan menghentikan perkara 31 KUHP. Dan kami kan pertanggung jawaban ini dibutuhkan menjawab kami sebagai penyidik. Kami sudah berusaha dan profesional dalam penanganan kasus yang dilakukan prosesnya oleh rekan-rekan dari Polres Tanjung Jabung. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf Halim Andrian, Jek TV, melaporkan.